Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, selamat datang di Rumah Belajar BEM Universitas Indonesia. Sekarang udah minggu kedua nih. Perasaan adik-adik gimana? Tetap semangat ya. Nah, berhubung sekarang adalah pertemuan pertama dengan kakak, kakak akan memperkenalkan diri dulu ya. Oke, kenalan dulu yuk. Nama kakak Fitri Ali ya. Kalian bisa panggil kakak Kak Fitri ya. Nah, kakak itu adalah mahasiswa Universitas Indonesia angkatan 2020. Dan saat ini kakak tinggal di Jakarta Pusat. Kita foto kakak ya, hehe. Salam kenal semua. Oke, langsung belajar yuk. Mata uang itu apa sih, Kak? Nah, mata uang itu adalah alat pembayaran yang sah yang digunakan di suatu negara. Mata uang di tiap negara berbeda, wah adik-adik. Tetapi negara-negara dunia sepakat menggunakan mata uang dolar dari Amerika Serikat sebagai mata uang yang dapat digunakan di seluruh negara. Kakak kasih peta ya, peta dunia. Ini. Terus, kalau di Indonesia gimana, Kak? Kalau kita beli jajan, beli makan, beli minum, itu namanya mata uang apa? Nah, kita itu pakainya rupiah. Nah, itu kita, dan kita pakainya rupiah. Terus, kalau negara lain gimana, Kak? Nih, seperti yang kakak sebutin tadi, kalau di Amerika Serikat itu pakainya dolar, terus kalau di Eropa pakainya euro, dan kalau di Jepang kita pakainya yen. Nah, kalau kita keluar negeri kita nggak bisa pakai uang rupiah loh teman-teman, jadi kita harus menukarkannya terlebih dahulu dengan mata uang negara tersebut. Misal kalau kakak ke Jepang, kita nggak bisa pakai rupiah, kita harus menukar rupiah ke yen dulu baru kita bisa menggunakan yen di sana. Terus, mata uang itu juga dibagi dua loh. Yang pertama itu uang logam, yang kedua itu uang kertas. Uang logam itu kayak gimana sih, Kak? Terus kalau uang kertas juga gimana? Nah, uang logam itu yang terbuat dari logam. Biasanya berbentuk bundar. Terus kalau kalian suka nabung, biasanya uang logam inilah yang ditabung. Uang logam itu punya sifat yang tidak mudah rusak dan sobek, tetapi uang logam itu lebih berat daripada uang kertas. Sedangkan kalau uang kertas itu memiliki sifat ringan dan mudah dibawa kemana-mana, tetapi uang kertas sangat mudah sobek dan rusak. Adik-adik pernah lihat uang kertas yang basah gak sih? Itu gampang banget sobek kan? Oke, terus. Nih, kalau di Indonesia, uang logam itu kayak gimana sih, Kak? Nih, kalian pernah sering banget lah. Tiap hari pasti kalian lihat. Ya, jadi nominal uang logam di Indonesia itu ada 4 jenis. Yang pertama itu 100 rupiah. Yang kedua 200 rupiah, yang ketiga 500 rupiah, dan yang keempat itu 1000 rupiah. Terus kalau kita taruh uang logam dalam jumlah banyak di kantong, biasanya terasa berat kan? Makanya uang logam itu punya sifat yang lebih berat daripada uang kertas. Jadi kalau dibawa-bawa tuh sulit gitu. Nah, sedangkan kalau uang kertas itu bisa dilipat. Terus ringan juga, jadi sangat mudah untuk dibawa kemana-mana. Nah, kertas itu punya 7 nominal di Indonesia. Yang pertama itu 1.000 rupiah, yang kedua 2.000 rupiah, 5.000 rupiah, 10.000 rupiah, 20.000 rupiah, 5.000, 50.000 rupiah, dan 100.000 rupiah. Sekarang kita masuk ke penulisan ya teman-teman. Ini, kalau kalian perhatikan, tiga angka setelah 0 yang dari belakang pasti ada titik di sini. Emang tulisannya seperti itu ya adik-adik. Jadi setiap 3 nol dari belakang harus ditambahin titik. Misal yang ini 15.000, setelah 0.3000 titik di 15. Terus misal 1 juta. 1 juta kan punya 6 nol. Jadi setelah 0.000.1. Itu kalau disebut dari belakangnya adik-adik. Terus, nah,
Sekarang siapin pensil dan kertas ya. Kita latihan. Kakak tunggu sebentar ya, adik-adik. Apakah adik-adik sudah selesai? Ini jawabannya ya. Rp125.000, Rp50.000, Rp10.000, dan Rp7.500. Jangan lupa penggunaan titiknya ya. Oke, sekarang kakak ada soal tantangan nih untuk kalian. Yeay. Silahkan dijawab saat diskusi nanti ya. Oke, nih, soalnya kakak ingin pergi ke warung yang membeli pensil seharga Rp7.500. Dalam dompet kakak terdapat 5 koin dengan uang nominal Rp1.000, 1 lembar uang kertas dengan nominal Rp5.000, 2 lembar uang kertas dengan nominal Rp2.000, dan 5 koin dengan nominal Rp500. Menurut adik-adik, jika kakak tidak ingin mendapat uang kembalian dan tidak ingin membawa banyak uang, lebih baik uang apa saja yang harus kakak bawa? Silahkan dijawab saat diskusi nanti ya. Oke, sekarang materi sudah selesai. Terima kasih adik-adik semua. Jika ada pertanyaan, silahkan ditanya saat diskusi nanti ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan adik-adik.